Halo, selamat pagi guys. Oke, hari ini saya akan mencoba menerbangkan drone milik saya guys. Nah, hari ini saya berlokasi di area yang terlarang guys. Maksud dari area terlarang ini adalah katanya di sini tidak boleh menerbangkan drone. Padahal di sini adalah area yang bebas dari yang dimaksud yang terlarang tadi, guys. Nah, makanya saya mencoba ke sini. Apakah ada nanti orang yang akan mendatangi saya untuk melarang saya terbang di sini? Oke, guys. Saya coba terbangkan dulu, guys. Nah, ini pesawat drone saya sudah terbang. Nah, saya goyang ke kanan, ke kiri, maju, mundur, naik ke atas, ke bawah. Nah, seperti itu, guys. Sampai detik ini, sampai menit ini belum ada yang mendatangi saya guys. Nah, berarti masih dalam zona aman karena dimana katanya ada teman saya yang menerbangkan drone di sini, katanya didatengin oleh seorang atau warga, katanya terbang di area ini tidak boleh. Tapi kata teman saya tidak bisa menjelaskan kenapa kok tidak boleh. Nah, makanya saya mencoba ke sini, guys. Uji nyali guys ini, guys. Apakah nanti ada orang yang akan datangin saya? Oke. Kita tunggu pada menit berikutnya, guys. Nah, ini kebetulan cuacanya mendung, guys. Mudah-mudahan tidak panas, guys. Nah, ini sangat mendung. Oh, ini mulai panas, guys. Nah, matahari pagi sudah mulai menyinari di area tempat saya menaikkan drone ini, guys. Nah, ini mulai semakin panas, tapi terasa hangat guys karena cuaca di sekitar sini sangat dingin. Jadi kalau ada matahari gini sangat-sangat menghangatkan badan sambil berolahraga tangan guys menerbangkan drone. Beginilah guys suasananya. Nah, sampai menit jam yang saya tunggu-tunggu sudah hampir 1 jam lebih tidak ada yang mendatangi saya guys. Berarti hari ini saya berada di zona aman, atau mungkin orang yang mendatangi teman saya itu lagi tidur ya guys karena masih pagi. Nah, karena sampai saat ini belum ada yang mendatangi saya di zona terlarang ini. Nah, kata teman saya ini zona terlarang guys, karena setiap kali kesini pasti didatangin orang untuk pergi, dilarang menaikkan drone di sini. Entah kenapa, alasannya apa? Saya juga tidak tahu. Makanya saya mencari kebenarannya, tapi sampai saat ini belum ada. Oke. Sampai di sini dulu ya guys video saya. Jangan lupa subscribe ya guys. Terima kasih.